Oke, selamat datang di channel saya, NDSP2. Kali ini saya berbagi pengalaman ataupun sharing tentang cara menonaktifkan langganan Funi KPX di kartu Telkomsel. Nah, langganan ini adalah langganan SMS penyedot pulsa. Jadi jika teman-teman punya pulsa, bakalan disedot, hilang habis ataupun berkurang. Jadi solusinya kita nonaktifkan saja langganannya agar pulsa kita itu aman. Nah, untuk menonaktifkan langganan ini, kita harus masuk dulu ke menu panggilan. Kemudian kita ketikkan bintang 500 pagar dan kita panggil bintang 500 pagarnya. Tunggu prosesnya sampai dia muncul menunya. Kalau sudah muncul menu seperti ini, kita pencet cek langganan. Itu dia yang nomor 7. Kita pencet dan kirimkannya nomor 7. Masalah sambungan tidak valid, kita pencet OK. Kita ulangi bintang 500 pagar, kemudian panggil. Nah, di sini kita pencet yang cek langganan. Itu dia nomor 7, kita pencet dan kirimkannya nomor 7. Anda memiliki layanan aktif. Di sini kita pencet nomor 1 dan kirimkannya nomor 1. Apakah Anda ingin berhenti berlangganan? Kita pencet ya, yaitu nomor 1 dan kirimkannya nomor 1. Terima kasih sedang diproses. Nanti ada SMS masuk, Anda telah berhenti. Tandanya kita sudah berhasil menonaktifkan langganan Funi KPX dan pulsa kita akan aman. Begitulah caranya. Semoga bermanfaat. Dadah, guys.